Last week Dato' Sri kata tak boleh terima lagi berkenaan aduan mengenai tiket Coldplay. So setakat ni ada tak sebarang perkembangan mengenai tiket Coldplay dan apa tindakan? Saya telah beri satu kenyataan minggu lepas, betul. Dibangkitkan awalnya oleh pihak komersial dan digital. Jadi isu itu telah diminta oleh Menteri untuk KPDN bersama dalam kita menangani isu itu. Oleh itu, kita telah membuka kepada publik untuk mereka melaporkan secara rasmi sekiranya ada aduan-aduan yang melibatkan tentang penjualan tiket yang begitu mahal akibat daripada peranan ulat-ulat tiket ini. Jadi so far kita tidak ada terima aduan rasmi, tapi secara umumnya kita ada dengar perkara itu dipaparkan di media sosial dan juga media mainstream. Petang ini ada satu mesyuarat antara KPDN dan Menteri Komunikasi. Jadi wakil pegawai penguasa kita akan hadir. Dan sekiranya ada perkara yang perlu kepada tindakan KPDN, kita akan mengambil tindakan di bawah Akta Perlindungan Pengguna. Since you kata ada terlihat di media sosial, adakah you guys akan pergi kepada akaun tersebut untuk dapat penjelasan lanjut atau tidak? Dari segi punca kuasa, kita tengok dulu akta mana yang kita nak guna. Kalau dia terjatuh, dia fall to Akta Komunikasi ataupun akta apa di bawah MCMC itu kita serahkan kepada Kementerian Komunikasi. Kalau Kementerian Komunikasi kata perlu kepada pembelaan ataupun kepada nasib pembeli yang membeli tiket itu, maka kita menggunakan Akta Perlindungan Pengguna.